warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan coba ngevlog ya. Kita akan jalan-jalan nyari apalah yang ada. Kita juga akan sedikit bahas, ini ada dana desa yang sekarang mangkrak ya. Bukan mangkrak sih, lebih tepatnya sia-sia. Dana yang begitu besar tapi sekarang sia-sia. Ya, ratusan juta dibuat jembatan ini menghubungkan desa sama sawah ya buat para petani. Sekarang mangkrak ini. Ini dia ya, teman-teman. Ini jadi tadi ini tuh terhubung sama yang di sana. Sekarang gara-gara banjir dia patah. Ya. Nah, sekarang dibikin sama para warga penduduk ya buat akses, ya bikin pakai kayu ini. Jadi para warga inisiatif ya gotong royong buat sendiri. Ya ini. Jadi dari sana itu patah ya, diterjang banjir. Ini sungainya. Dia harusnya belok sana, tapi dia maunya lurus di sini. Mungkin lama-lama juga ini sawah ini bakal habis ya. Ini dia bakal lurus aliran sungainya. Nah, ini jadi kita ambil jalan ini. Jalan sawah, tepian sawah milik orang buat jalan umum karena di sini udah patah. Lumayan ya, sini udaranya sangat-sangat seger. Nah, di sini juga ada, lihat, 62 juta. Jadi anggaran tahun 2016 ya teman-teman, Desa Karangjogeng, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, sawah Jati Sasak, Tegalaos. Oke, kita lanjut. Ada. Jadi ini total mungkin ya semuanya 247 juta. Lumayan. Talut penahan jalan. Sebenarnya ini jalan sudah bisa dipakai buat akses para petani itu buat pakai motor ke sini ya. Yang tadinya tuh memakai pematang sawah doang. Sekarang bisa pakai motor. Jadi bawa apa-apanya nggak susah. Bawa jerami, bawa hasil panen, bawa pupuk, semuanya bisa pakai motor nyampe sini, nyampe ujung sana. Tadinya katanya mau nyampe hutan sana ya. Cuman mungkin dananya kurang. Ini aja segini udah mangkrak. Sekarang udah nggak bisa pakai motor lagi akses ke sini. Karena yang di sana, yang dekat kali tadi itu cuma pematang sawah, nggak bisa pakai motor. Oke, ikuti terus ya. Nah, di sini ada tertulis, 93 juta. Saya nggak tahu ini maksudnya apa, cuman kalau nggak salah ini di total kayaknya 240 jutaan. Yang tadi totalnya itu semuanya. Nah, sini ya kawan. Nyampe ya ke ujungnya, titik lokasi terakhir pembangunan ini. Nah, jadi ini ya teman-teman, ini titik terakhirnya
nyampe sini, ujung sini. Jadi di sini, gubuk sini itu tempat singgah para pengunjung. Ya, yang pada mau main-main ke sawah pakai motor, sini parkirnya banyak waktu itu. Waktu pertama ini jadi itu banyak sekali orang-orang pada berkunjung ke sini, pada main-main sinilah karena aksesnya gampang pakai motor dari jalan langsung masuk sini. Nah, ini titiknya. Ini terakhir ya. Oke, jadi cukup sekian. Semoga menghibur, cuma vlog-vlog biasa ya. Barangkali kalian minat, bisa bantu subscribe, like, and comment. Share juga boleh. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.